Ya ini pagunya teman-teman ya, pertama dilepas dulu pagunya. Ya. Setelah pagunya baru dilepas ini ya. Ya, jadi alat-alatnya ini aja guys. Ya, ini aja guys, ini udah dipakai. Palu, ya te palu te, ya te toming bar. Ya te sangan na toming bar. Toming bar leh. Ya. Ya. Perempuan dan laki-laki. Ya. Oke guys, kembali lagi di channel saya, di Lukas Rumah Channel. Semoga teman-teman sehat-sehat semua dimanapun berada ya. Dan di pagi hari ini kita selesai peduha, kita mau isi peduhanya. Di peduha ini pelaksanaan perawatan harian guys. Oke ya. Karena kita lagi menunggu mekanik untuk perbaikan amfibi ya. Kemarin dia breakdown, ada masalah di treknya meleset, jadi nggak operasi kemarin dan hari ini baru bisa diperbaiki sama mekanik. Dan sambil kita menunggu mekanik, kita isi pompa 2H dan menunggu antrean mengisi solar ya. Ada 3 unit long armnya ini guys. Oke, nanti kita lihat prosesnya bagaimana untuk perbaikan amfibi ya. Karena ini operatornya overshift masuk malam, jadi kita mancal alatnya karena amfibinya breakdown ya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe guys untuk membantu semakin semangat untuk membuat konten-konten di alat berat eksavator amfibi ya dan alat-alat lainnya. Oke guys, selamat pagi. A few moments later. Oh, ini persiapan sudah mekanik datang guys. Mau ikut masuk, kita lihat perlengkapannya. Berapa orang? Dikeroyok berarti ini? Oh. Kosong Pak Topik. Tidak dapat tadi ini. Linknya guys baru ya. Waduh, jatuh lagi. Berat itu. Berat itu, bro. Woi, bukan. Kaleng-kaleng ini gua pakai nanti. Buat ada turboknya. Lo bawa itu berapa kilo sudah memang? Jauhnya masuk. Adakah itu 10 kilo? Dimanjak unitnya. Jauh dalam. Untuk posisi kode kah? 1 kilo. Maksudnya posisi kode kah? Iya. Itulah. Dari tembus ke utara kah? Ada tapi je masih semak-semak. Jalan kaki bisa aja. Ngerayap-merayap. Berdampingan itu. Semua bunyi tuh. Yang waktu kemarin satu hari. Pokoknya kalau amfibi yang breakdown sudah treknya itu ay, ampun sudah. Ini kalau gigi sudah tahu runtuh yang sudah kosong. Persiapan lagi nih ambil kunci nih guys. Selesai Rahim. Bawa belur hari ini. Tetap digelar kayaknya itu. Kayaknya digelar ya. Digelar. Lepas kok dari sprocket. Kita lihat prosesnya nanti, bro. Bagaimana kah caranya pasang trek amfibi? Semalam bawa kerjanya, Siapkan memang kunci. Kamu lagi kemarin. Tadi memang kau bilang ada lepasan di sini kan? Persiapan meluncur guys, masuk ke hutan.
Banjir ini. Tuh banjir, guys. Mana ini? Jalannya, jembatannya tenggelam sudah. Kabinnya tidak tenggelam ini, guys. Operator Sulawesi 1 menyerah sudah dia. Balik. Sampai kita, guys. Banyak-banyak cuy yang bertanya sama aku. Oke, Mua. Bagaimana tanggapanmu, Mua? Nyampe lihat ini. Kau kenal kayaknya anak ini, teman. Yang berapa rupanya putus? Satu. Dua. Ini kan juga ini kan? Ceweknya itu. Ceweknya itu sekarang itu kenal juga aku cewek ini. Situ, Mua. Oh, putus kan. Di bawah ini paling ada nih. Putus juga. Wih. Tiga. Sabar, bos, sabar. Nanti kalau butuh bantuan, kontak-kontak ya. Iyalah. Oh, kerja di situ. Bantingan aja ini. Gimana kalau enggak? Enggak usah ambil itu, Kak. Enggak perlu seragam atau soalnya. Oh, ini yang parah nih, guys. Oke, okay. Ada mekaniknya dikerja dan cepat ready. Kita lanjut penggalian parit, guys. A few moments later. Ini tracklingnya, guys, mau diganti. Oke, okay, guys, kita lihat caranya ngelepas pin pakunya. Kita lepas pakunya dulu ya. Iya, saya ngomong lah.
Jangan sampai yang dilepas itu celananya dulu. Dia cerita itu. Jangan sampai celananya dilepas. Ya, ini pagunya teman-teman ya. Pertama dilepas dulu pagunya. Ya. Setelah pagunya baru dilepas ini ya. Pinnya dilepas. Kayak ini sudah putus satu ya. Dilepas. Satu bosku, tiga bosku. Jadi dilepasnya tiga. Ini bosku. Diputus semua dulu, baru digelar. Udah lepas tinggal main gelar. Wah, iya. Like dan subscribe ya guys. Kupingannya itu satu bengkok ya. Banyak di kantin tuh namanya. Berapa kali? 3 kali ini sebelah. Sebelah. Ini ada tuh yang tak ada timbangnya. Oke, masih itu. Ini dekat tapi masih itu. Tinggal 9% lah ini, ready. 10% lah lagi, tinggal sambung itu. Masuk, sudah satu timnya. Thank you.
Ya, jadi alat-alatnya ini aja, guys. Ya, ini guys, ini udah dipakai. Palu, ya te palu te. Ya te toming bar. Ya te sangana toming bar. Toming bar le. Ya. Ya. Perempuan dan laki-laki. Ya. Toming bar. Baik nih, suruh tua nih, ge. Oke lagi. Ini main masuk-masuk ini harusnya lihai ini. Kebetulan bapak baru menikah jadi kayaknya lihai. Main masuk-masukkan pinnya ini. Kurang kah? Oh, lebih sebenarnya ini. Dapat, woi, dah, woi. Woi, ngecerut dia. Oh, tenangnya banyak. Woi. Wah, mantap sudah. Rilis, Bang. Rilis, Bang. Rilis, guys. Habis kali pakunya sudah. Habis belum kah? Paku enggak. Habis. Di mana kau bilang pakumu? Di belakang tadi air kau dapat? Enggak ada. Oke, ready guys akhirnya. Kita sudah jalan. Masuk sudah, masuk. Terima kasih guys, akhirnya sudah ready alatnya. Ya, begitu ya caranya guys, nyambung trek amfibi yang putus meleset lepas dari sprocketnya. Oke, sekian dulu video hari ini dan selamat pagi. Buat tangga itu karena agak mau tangga guys biar bisa turun. Okay.